Selamat berjumpa pada video pembelajaran kuliner Indonesia pada program studi pariwisata Universitas Gunadarma. Kali ini kita akan membahas tentang aneka daun pembungkus khas makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia yang diolah dengan dibungkus daun memang memiliki aroma yang lebih istimewa dan tentunya lebih unik. Seperti nasi liwet, pecel, dan aneka jajanan pasar lainnya. Berikut ini mari kita saksikan berbagai macam aneka daun pembungkus makanan tradisional Indonesia. Biasa digunakan sebagai pembungkus makanan tradisional Indonesia, antara lain daun pisang, daun kelapa, daun jati, daun bambu, daun aren, daun mangkok, daun jambu air, dan daun pandan. Daun pisang merupakan daun pembungkus yang paling sering digunakan untuk membungkus makanan karena memiliki manfaat lain, misalnya aroma khas, warna hijau yang cantik yang memberi kesan keindahan dan tradisional. Di antara makanan yang dibungkus daun pisang seperti lontong, arem-arem, lemper, nagasari, dan lupis. Jenis daun pisang yang bisa digunakan adalah pisang raja, pisang batu, dan pisang kepok. Selain ketiga jenis daun tersebut, bila digunakan akan menyebabkan makanan menjadi hitam. Daun kelapa termasuk salah satu dari jenis daun yang paling banyak dimanfaatkan sebagai pembungkus selain daun pisang. Daun kelapa digunakan untuk membungkus ketupat dan lepet. Daun kelapa yang kuning akan menghasilkan warna yang lebih terang dibandingkan daun kelapa yang hijau. Daun kelapa yang hijau akan menjadi kecoklatan saat dikukus sebagai pembungkus. Daun jati banyak dipergunakan di daerah yang berdekatan dengan perkebunan jati. Makanan yang dibungkus menggunakan daun jati akan menghasilkan aroma yang sangat wangi dan terasa lebih enak dan membuat makanan jadi lebih awet. Misalkan daerah Cirebon ada nasi jamblang yang disajikan dalam pincuk daun jati. Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, daun jati digunakan sebagai pembungkus tempe atau jenang. Daun bambu sangat khas sebagai pembungkus bacang. Daun bambu harus diperlakukan secara khusus, yaitu direbus untuk menghilangkan bulu-bulu halusnya sebelum dipergunakan membungkus bacang. Daun bambu akan memberikan aroma yang khas sekali. Daun aren dipergunakan untuk membungkus gula aren. Penggunaan daun aren merupakan keputusan yang sangat cerdas dalam memanfaatkan potensi lokal. Pengrajin gula aren tidak perlu repot mencari kemasan untuk menyimpan produk-produknya. Sesuai dengan namanya, daun mangkok berbentuk cekung serupa mangkok. Karakter itulah yang membuatnya dimanfaatkan sebagai wadah. Di Indonesia Timur, daun mangkok dipergunakan untuk wadah papeda atau lauk ikan. Daun jambu air dimanfaatkan sebagai pembungkus tape ketan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Jika memilih daun jambu sebagai pembungkus, pilih daun jambu air yang sudah tua. Sebaiknya gunakan daun yang baru dipetik, agar hasil makanan yang dibungkus dapat memberikan warna yang bagus pada makanan. Daun pandan adalah tumbuhan yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Sangat cocok digunakan dalam membuat kue dan pewarna makanan. Di Sulawesi, daun pandan digunakan untuk membungkus kue apam cu. Demikianlah video pembelajaran tentang aneka daun pembungkus khas makanan tradisional Indonesia. Semoga video ini memberi manfaat dan menambah wawasan tentang kuliner. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dengan bahasan yang berbeda. Salam pariwisata Indonesia.